Roy, jom. Dah, ikan tak nak lah. Ikan tak nak. Ui. Urut aku, urut aku. Dia ketuk tadi. Dia ketuk-ketuk lagi. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Baik. Ada. Okay, admin kita. Ada. Okey, admin kita. Ada ketukan dia. Ketukan apa ini dah? Ada. Nampak, nampak dah. Lampam. 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 Adik dia. Boleh lah. Okey. Aku dah dapat lesen. Admin dah dapat lesen. Biar pun lampam. Janji bersisik eh. Yang pegang kamera tak dapat lagi. Alamak. Yang pegang kamera tak dapat lagi. Tak apa, sabar, sabar. Lah, main silang-silang kamera tu jadi dia. Yang pegang kamera. Dengan rokok daunnya. Tapi mata ni halus sikit lah. Daripada mata yang okay, sipu kita pula. Mata ni halus sikit sikit eh. Okay, ni baru pasang semalam mata ni. Yang saya baru beli. Sebab saya fikir nak mancing rup. Mancing ikan mudah dapat. Kecil lah. Okay. Lesen. Tengok sikit. Boleh lah tu. Sabar. Ni orang memang laki straight lah. Asyik pak joran dia je dari tadi bunyi. Semakin panas. Ni yang baca bismillah ni lah. Kau makan dia. Awak berbenang-benang. Semua orang panas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada orang tak? Ketuk ni.
Hai. Tu. Abah-abah rahu tu dapat tu. Nyor tu. Tu dah. Legend of Rahu. Lampam. Pakai dedak campur jagung juga eh. Dedak dengan jagung juga ah. Tak reti lah yang tu. Ada tak ada? Ada. Alah, alah, cerminnya. Oh, lucu. Ini dia. Sialah kau. Dah lah halus. Lepas pula tu. Aduh. Itu itu macam kumpau. Kumpau berkurap tu. Hai, bukan joran aku. Oh, bukan joran admin ni. Nampaknya ada. 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 Lampang. Boleh lah. Dua. Yang kedua. Dua. Roy, apa cerita? Duh. Roy, apa cerita? Roy. Tak apalah, kita naik atas dulu. Kita tunggu dan terus menunggu. Ketiga. Wah, rezeki ni, Roy. Roy buat apa ni, Roy? Roy. Roy buat apa? Kita dah tahu nak kata apa lah. Dah pagi dah tepat. Tak boleh. Aduh. Hai, kita tak sempat baling lagi ni. Hoi. Jangan lepas. 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 Aduh. Lepas, lepas nak aku cari. Kekecewaanku. Eh, sama-sama betul ni. Jahat. Sao? Lepas cuy. Ni, oh sana pun gelap tau. Ha, tengok. Ni gelap tau. Gelap. Lepas. Tak apalah, tak ada rezeki. Okey, kita teruskan. Kita teruskan kepal dedak dulu. Tengok si kumpau. Dia punya tu, ha. Besar bola bowling tu. Besar bola bowling tu. Tadi tu orang lain dah dapat, tak dapat-dapat lagi. Memang si kumpau ni ikan tak nampak lagi hang punya apa ni? Dedak, aku tak tahu lah. Dedak ni. Okay, tengok macam mana. Okay, lulus. Baru lulus. Baru lulus. Sialah. Lulus. Dapat balik ikan buat tadi. Kasau. Ya, dekat dapat ya. Yakinlah. Tengok rohu naik. Ah, rupa ni.
pasal bersabah tu. Okey, aku nak tengok bersabah ke bersabah apa. Mat. Kumpau perseorangan berlaku ketika kita seorang sahaja tidak mendapatkan ikan, rakan-rakan yang lain dapat ikan, atau tiada apa-apa hasil yang boleh dibanggakan, tetapi rakan-rakan lain yang memancing bersama kita berjaya mendapat hasil yang lebih baik daripada kita. Siapa kumpau? Baju hitam. Siapa kumpau kat sini? Sebab berlakunya kumpau perseorangan ini. Pertama, kurang berpengalaman. Kurang maklumat terperinci. Balik silang. Kurangnya skill dan teknik pancingan. Salah guna umpan. Membaling joran tidak mengenai sasaran. Tidak mengenai sasaran. Jangan sampai joran ni semua bakar lah. Yang kamu pula? 4 5. Eh, comelnya. Halui. Janji tak kumpau. Halui. Kata-kata tu. Aku rakam. Okay, mantap. Wah. Mantap sifu. Sifu berusaha. Anak rohu. Oh, Niko, kau ni. Jaga-jaga Niko. Nampaknya sifu berjaya. Adalah lau. Adalah lau Rahman nak buat. Angkat lah. Angkat sikit. 5 kilo dah ni. 5 kilo. Oh, dah 5 kilo. Dapatlah. Boleh. Muka sifu banyak senyum. Dah aku ni tak faham ni Roy ni kenapa. Yang tukar rakam ni. Aduh. Tak banyak kata apa. Apa sampai tak larat. Baik dekat. Hello. Dua mata pancing dekat. Satu. Mata je. Lepas balik lah. Grip tak? Kau ada grip tu? Ha? Grip. Ya. Sipu. Lepas balik. Sipu nak ni. Hang ikan hang mana? Jadi kamera man hari ni. Ikan mana? Okay. Tak dapat tak apa. Biar kumpau. Yang penting video tu kena ada. Roy, betul tak Roy? Ha, burung pun menjawab. Ada Roy? Ya betul. Tak kumpau lagi kot. Kumpau. Tak balik lagi kita ni. Dia nak balik ni. No. No. Habis. Ni cakap habis umpan. Umpan lagi. Tuh, bila nak balik? Ini apa ikan nak balik lah ni. Geng. Tengok ni geng. Tengok ni geng. Hari pertama mancing. Tak apa. Rezeki tu luas. Pasang umpan, try balik.
Selagi selagi kita tak dapat ikan, kita jangan balik. Balik kumpau. Aduh. Si kumpau. Rosi kumpau. Okey. Sekarang jam pun pukul 6 lebih dah. Kita orang pun dah letih sebenarnya ni. Sebab nak tunggu Roy nak boleh kedapat tu. Sampai sudah tak dapat. Ingatkan dia dah dapat baru nak balik. Sekarang ni tak dapat dah jam 6 lebih dah. Tak boleh tunggu juga. Memang kena balik. Tunggu. Kalau tunggu juga, siap silap 2 hari esok boleh balik rasa. Tak apalah. Ni baru tahu. Geng-geng aku. Ni nama dia kumpau berdarah banyak. Dia pagi sampai kumpau berdarah ni. Teruk sangat ni. Wah. Kita orang slow nak kemas-kemas. Packing barang dalam kereta, tu nak gerak. Okay. Muka-muka. Ni. Bosan menunggu Roy. Okay, jom lah. Roy, jom. Dah, ikan tak nak lah. Ikan tak nak. Ui. Urut aku, urut aku. Ui. Sini. Sekejap, selipas aku. Buat hal. Ini memang buat hal ni, bang. Ini yang buat hal ni. Dia memang suka buat hal, bang. Besar ni, bang. Elok-elok. Layang. Tenang. Rekam. Rekam. Oh, nak balik. Aduh. Ay, lain yang ni. Dia mengalahkan. Tau sibu. Besar ni. Ambil jauh sikit, Roy. Okay. Muka dah. Gigit, Mat. Muka dah serius. Tapi gigit ni. Nak terbang, Mat. Roy punya. Kan. Oh. Ikan. Jangan tak lepas. Oh. Ini. Wah. Oh. Puati. Puati. Sini. Puati. Puati. Mat, tolong ambil lead grip. Lead grip tepi beg aku. Mantap, bosku. Aku nak ni. Aku nak menganjing ni. Sudahnya. Aku nak menganjing si kumpau terkejut aku. Sekarang dia dah. Roy, kau tengok. Tepi kuat. Orang dah menunggu. Dengar Roy dengan dia pegang kamera jalan. Babi. Tak jatuh aku bodoh tu. Tak tu. Oi, on ah. Macam nak. On. Terkejut. Dah kau. Kawan dua-dua nak jatuh. Nasib baik asyik tu tak buang ke? Dah kalah tu. Tapak tangan sikit. Oh. Nampak dah. Nampak dah siapa yang menang. Nampak dah. Dia mengalahkan. Mengalahkan si pengalahkan si. Oh, hanya. Memang bau ah. Dah. Okey ah. Mana lepas balik ikan ni? Okey. Ikan mana ikan? Oi, ikan. Buah lah ni. Nak tunggu lagi? Nak tunggu lagi? Rut tak terbang. Rut terbang. Kenapa? Kenapa rut tak terbang dalam tasik? Tidak dalam ah. Kita dah cakap nak balik. Gila. Nampaknya ada 3 rut masih bertahan. 2. 3. Makin panas. Oh. Mana ikan ni? Kenapa tak makan lagi ni? Sakit hati pula tengok. Eish. Berapa nak timbang nampaknya, dah tahu lah. Nampaknya rohu berjaya dinaikkan. Berapa kilo? Dua ada ni. Boleh tu buat cahaya sama malam ni. Nak timbang? Ha. Berat lah? Tengok. Roy. Asal. Apa lah ambil lah. Asal lah. Kejut aku. Ni ikan siapa ni? Saya rohu tu terbang ke? Tak dapat mancing ambil gambar pun jadi. Baru tu baik dan okay. Video nampaknya video ni untuk pancingan dia yang terakhir. Admin jaya naikkan ikan rohu. Okay, sampai sini ya. Okay. Ini baru betul nak balik. Tadi tak jadi nak balik.
Sebab apa? Dah last minute rohu, strike rohu. Dah last minute terkejut. Ha, tapi janji ni lah. Si hitam ni. Si hitam ni. Janji okay. Tak kumpau. Tak apalah, ada rezeki. Okay, hasil kita. Ada rohu. Tu ikan apa tu? Leko. Leko. Lepas tu lampam lah. Ada dalam 10 ekor. Okay lah, tu lah rezeki kita untuk hari ni. Alhamdulillah lah ada rezeki. Ada juga dah last minute boleh nak bagi. Alhamdulillah. Okay, cerita dia mancing bottom di Tasik Cyberjaya. Siapa-siapa nak main rohu, cantik lah port dia, memang sesuai. Kedah dia senang je, mata bom, pakai roti je. Okay, jangan dedak. Jom kita. Ni padang ni simpan sini ah. Tak ada ambil. Tak terdedah. Takkan cek balik barang. Masuk tu nama dia. Ha. Player kita. Ha. Macam mana hari ni? Mancing. Okey tak okey? Tanya ni siapa? Macam mana mancing ni? Okey tak? Okay. Roy. Kurang. Okey okey okey. Okey. Itu saja trip untuk kali ni, mancing rohu. Memang betul target rohu, dapat rohu lah. Rambut aku. Alhamdulillah hasil. Rezeki ha, ni dah siap. Betul terus nak gerak balik lah. Okay, jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, thank you.